sekarang kan aku nganggur nih, pengen deh kayaknya buka usaha gitu, kayak buka usaha kebab. Gimana menurut kamu? Mau kebab apa, Kak? Pengennya sih kebab pisang gitu di Tangerang, soalnya kan belum ada tuh. Itu kan kebanyakan di sini tuh di Tangerang kayak kebab daging, kebab durian gitu. Kayaknya kalau kebab pisang nggak ada deh. Coba bikin yuk. Emang kakak bisa buatnya? Ada sih di YouTube, tapi kayaknya gampang deh. Coba lihat nih. Ada lihat ini sih. Nih, kayak gini. Coba kakak bilang ke mama, boleh apa enggak? Boleh kali ya. Coba kakak bilang dulu kali ya ke mama. Iya. Ma, Caca mau ngomong. Apa? Caca mau bikin usaha gitu. Mama setuju enggak? Usaha apa? Mau bikin kebab pisang. Boleh aja sih, yang penting tuh kamu ngelakuinnya tuh sungguh-sungguh, gak main-main. Ya semoga aja bisa berhasil gitu bikin sebab ini. Soalnya kan Caca nganggur nih belakangan ini. Kayaknya bikin usaha sesuatu yang bikin menghasilkan gitu kayaknya seru gitu. Ya gak apa sih, mama dukung aja, setuju. Asal kamu gak main-main aja. Ya udah tuh kalau gitu, paling Caca nanti hari ini mau belanja buat bahan-bahannya, kita bikin dulu. Caca bikin dulu kebabnya. Nanti kalau misalkan rasanya enak, kita bisa jual kali ya. Oke. Kasih mama. Sama-sama anak. Pasti laris, banyak yang suka. Semoga ya. Semoga. Tapi aku sedikit percaya diri. Gak apa-apa. Enak kan, Dek? Enak banget, Kak. Harus percaya. Tapi kira-kira kapan aku mulai jualan? Kakak buka sistem open PO dulu aja. Tawarin ke teman-teman kakak. Bisa sih, tapi kayaknya sekarang masih gak percaya diri gitu kalau misalkan buat usaha. Kakak harus percaya diri, Kak. Aku yakin ini soalnya enak kok. Iya kan, enak kan ya? Iya. Kamu harus percaya diri. Iya, Kak. Ya, bisa kok pasti. Aku coba bikin lagi yang bagus, yang menarik. Terus aku foto, terus aku kirim di Instagram. Biar mereka orang pada minat kali ya. Iya. Nah, iya. Menarik. Gimana? Setuju kan? Setuju. Setuju kok. Udah deh, berarti bikin lagi. Oke. Alhamdulillah ya Kak, dari awal kita COD panas-panasan, akhirnya kita udah punya gerai sendiri. Ya Alhamdulillah, sekarang kita kan udah enak nih. Jadi tenang aja, nanti juga dapat bagian kok. Aduh, merasa apa?
adanya rasa apa? Ini coba dilihat aja dulu rendangnya. Yang rasa coklat deh satu. Aku juga coklat deh satu. Jadi coklat dua ya? Iya. Ditunggu ya. Bayar 6 juta aja untuk sekali pembayaran. Itu tuh sudah termasuk semuanya. Udah dapat gerai, dapat kompor, dapat bahan-bahan, tapi bahan-bahan cuma sekali aja dapat dari sayanya. Terus sama yang lain-lainnya, alat-alat juga dari saya. Jadi 6 juta itu bersih semua buat kakak jualan. Jadi paling kakak untuk lebih jelasnya bisa dibaca aja itu harus nyaman dulu ya, Kak. Ini kak, persyaratannya udah oke ya? Iya dong. Yaudah kakak cukup, saya datangkan aja kali. Jadi terima kasih ya kak ya, udah mau jadi franchise-nya. Semoga lancar.